AC. AC-nya nih, wah ini dingin ini teman-teman. Ini baru level 1 ya teman-teman ya. Ini masih terasa nyesnya ini teman-teman. Tapi kalau dibawa jalan kayak gini sih enteng teman-teman. Layaknya pakai power steering teman-teman. Dari zaman gua SD sampai segede ini, ini mobil penuh kenangan. Ya. Dulu babe gua pernah punya satu. Itu gua naik mobil ini bareng keluarga tuh jubel-jubelan bisa muat sampai 13 orang. Tarikannya masih mantep, galak ya teman-teman ya. Yuhu. Waduh, seru. Assalamualaikum brother, ketemu lagi sama Bang Dipal. Selamat datang di review satuan nih teman-teman. Nah, review satuan ini cocok buat teman-teman yang lagi pengen beli mobil tapi nggak sempet ngetes jalan. Nah, kali ini Bang Dipal test drive. Insya Allah Bang Dipal tunjukin feel berkendaranya seperti apa. Naik Suzuki Carry tahun 2017. Ini Carry Futura 2017 yang 1500 cc. AC-nya ada. Suspensinya katanya empuk, nggak ada masalah. Terus juga jambakan koplingnya juga masih tebel, katanya koplingnya masih tebel. Ah seperti apa ya? Udah ikutin Bang Dipal. Ini cocok banget buat keluarga besar nih teman-teman. Ah teman-teman, Bang Dipal udah di dalam Carry Futura 1500 nih, tahun 2017, langsung di posisi gigi 3. Nah instrumen cluster meter hidup semua ya teman-teman. Speedometer, RPM semua hidup ada di sini ya teman-teman. Nah ini feel berkendaranya di setinggi 170 cm ini tegak ya, kayak bawa apa ya? Ya kayak bawa ini mobil minibus tegak gitu. Tapi ini visibilitasnya luas. Lihat ke depan, kanan, kiri. Spionnya juga objektif. Ini masih yang ori. Pandangannya luas ke belakang buat manuver pindah jalur ya teman-teman. Klakson hidup, cuman kurang maksimal, nanti bisa dicek lagi aja atau diperbaiki seperti itu. Nah AC-nya nih, wah ini dingin ini teman-teman. Ini baru level 1 ya teman-teman ya. Ini masih terasa nyesnya ini teman-teman. Waduh, ini di jalan Parung Raya lumayan padat lancar. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah terus mobil ini juga setirnya ini belum pakai power steering teman-teman. Jadi kalau berhenti itu parkir saat berhenti gitu ya, putar arah, ini cukup berat buat yang belum terbiasa. Tapi kalau yang udah biasa sih ya biasa-biasa aja, nggak masalah ya teman-teman ya. Tapi kalau dibawa jalan kayak gini sih enteng teman-teman. Layaknya pakai power steering teman-teman. Termasuk mobil nostalgia ya teman-teman, karena dia lahir di tahun 90-an nih. Sampai sekarang dari zaman gua SD sampai segede ini. Ini mobil penuh kenangan ya. Dulu babe gua pernah punya satu. Mobil dinas sih, bukan punya babe, mobil dinas, mobil kantor gitu kan kayak gini. Itu gua naik mobil ini bareng keluarga tuh jubel-jubelan bisa muat sampai 13 orang. Pastinya harga dan simulasi kreditnya juga kita bahas nih di akhir video teman-teman seperti apa ya. Nah, sekarang Bang Dipal tunjukin feel berkendaranya.
Nanti kalau ada jalanan yang rada lowong, kita tes performanya juga. Kita coba kick down mobil se apa ya, seunik ini. Di zaman sekarang unik. Rasanya kayak apa nih, kondisinya kayak gimana ya? Tapi sih ya ini sekali lagi nih, AC-nya nih, waduh, udah lumayan dingin ya. Tapi ini AC-nya single, nggak double blower. Nah kalau yang itu dua tuh adeknya tuh, adek bongsornya tuh, EPV sih udah puyuhan juga, muat banyak juga dia. Bagaimana duduk di belakang? Nah ini Bang Asmat nih, Bang Asmat gimana Bang, duduk belakang Bang? Mantap, luasa. Wah luasa, coba Bang kasih lihat Bang, ke penonton Bang, belakangnya Bang. Cover joknya juga baru. Cover joknya baru ya Bang ya? Kira-kira di belakang itu muat berapa orang Bang? Bisa 10 ya normalnya ya. Itu pun 10 orang dewasa ya. Ya badan normal dah kayak Bang Asmat deh ya. Iya, terus ditambah anak kecil 2 di pangku juga bisa. Jadi 12 orang tuh. Nah, jadi ya inilah situasi lu naik mobil carry Futura di zaman dulu ya, persis kayak begini nih teman-teman. Nah, udah gitu performa mesinnya ya yang Bang Dipal rasain ini kan manual ya. Ini plat koplingnya masih terasa tebal, masih ngejambrak ini teman-teman. Jadi jangan khawatir, apalagi mobil-mobil di Mazda Cars ini ada garansinya gitu. Garansi showroom sama garansi Warranty Smart Indonesia ini teman-teman. Jadi nggak usah khawatir pakai mobil dari Mazda Cars itu tanpa was-was. Oke, nah kita coba manuver ya. Kita gas, mobil galon di depan ini. Ya. Tarikannya masih mantep, galak ya teman-teman ya. Gile. Ini sih bolehlah, rekomendasi lah. Cakep. Iya. Oke. Siap. Teman-teman, kita kick down dikit ya. Waduh. Yuhu. Waduh, seru. Nah, cuman minusnya ini teman-teman ya. Jadi biar adil dong ya. Minusnya ini dia nggak ada bonnet ini teman-teman. Safety-nya kurang. Dan ini mobilnya memang limbung banget ya teman-teman. Jadi hati-hati buat yang kebut-kebutan naik mobil ini. Mudah-mudahan ya nggak kenapa-napa lah. Tetap berhati-hati. Kalau udah terbiasa mungkin udah nemuin celahnya bagaimana nih mobil. Mau dipakai ngebut ataupun santai nggak masalah. Tapi rata-rata pakai mobil ini ngapain ngebut-ngebut ya? Main santai aja. Biar enak nih teman-teman. Oke, kita gas sekali lagi. Nah ini posisi gigi 4 gua kagak pindahin, masih ngejambak ini teman-teman. Wah ini mesinnya masih sehat banget ini teman-teman. Asik loh, lincah loh ini mobil ya. Wah asik banget, ini lumayan ini buat dipakai mudik pulang kampung ya. Gile, barang keluarga banyak, keangkut semua. Taruh barang di atas ya kak. Bensinnya cukup irit ini teman-teman ya. 1500cc tapi mesinnya cukup irit, makanya banyak dipakai sama masyarakat Indonesia di perkotaan maupun di pedesaan. Tapi saat ini paling banyak di pedesaan ya, kayak di pedesaan-pedesaan Jawa Barat ya, seperti Bogor, Bandung, Garut, mana lagi, Majalengka ya. Apalagi di daerah Jawa nih, mobil carry kayak begini tuh banyak banget di sana menjamur, masih dipakai. Waduh, masih dipakai sama warga-warga pedesaan ya untuk komoditas angkutan transportasi. Nah ini teman-teman juga bisa dipakai usaha. Usahanya seperti apa sih kalau pakai mobil carry Futura kayak gini? Nah biasanya usaha rental ya, sewa omprengan gitu ya, charteran mudik lebaran atau ya charteran-charteran umum lainnya lah ya. Atau dipakai untuk antar jemput barang online. Jadi mobil jenis ini teman-teman bisa daftarin ke aplikasi antar barang online, kayak seperti mungkin Lalamove, GoBox, Delivery, kayak seperti itu ya. Nah itu dia jenis usaha yang bisa dipakai pakai mobil ini teman-teman. Atau komoditas konveksi ya. Konveksi, nah ini pakai ini ya. Biasa kalau pengusaha konveksi pakai mobil ini tuh bangku jok belakangnya dilepas-lepasin buat angkut barang produksi ya.
atau kertas kayak gitu ya, angkut-angkut kertas. Nah, kebetulan di Mauza Cars juga nyetok Suzuki Carry pickupnya ya, pickup Futura yang kayak begini, cuman versi pickupnya. Nah, itu murah banget teman-teman, angsurannya itu 2.200.000 itu 4 tahun apa 5 tahun ya tadi si Ridwan ya bang? Lupa, 5 tahun ya? Dengan DP minim 5 juta ya bang? 5 juta proses tuh teman-teman. Ada yang jenis pickupnya juga kayak depan, depan mah Grand Max ya? Ya, yang minibusnya ada satu stok. Ini unit langka loh. Sekeliling Bang Dival main ke showroom, jarang banget nemuin apa? Suzuki Carry Futura jenis kayak gini tuh. Ya, se-fit ini ya. Ya memang sih untuk interior ada beberapa minus juga di sini nih di bagian dashboard ya. Coba agak majuan bang. Nah ini kayak gini ya. Tuh dadas-dadas kayak gini. Tapi tenang aja, Mauza Cars kan sekarang udah punya bengkel, bengkel mesin, bengkel detailing udah komplit banget. Ini mungkin bisa diperbaiki nih yang kayak gini-gini ya. Nah ini dol, ini mungkin bisa diperbaiki nanti apabila teman-teman minat dengan unit yang satu ini. Nah, belinya di Mauza Cars. Nah Mauza Cars juga lagi ada undian beli mobil gratis mobil yang sebentar lagi akan diundi nih. Lumayan hadiahnya itu satu unit mobil Ayla bekas tahun 2015-an sampai 2017-an nih nanti. Waduh, mudah-mudahan teman-teman yang beli di Mauza Cars nih mobilnya nih menjadi salah satu yang beruntung. Kapan lagi beli mobil dapat mobil dan beberapa hadiah lainnya. Lagi bagi-bagi rezeki Mauza Cars, mantep banget. Oke, kita udah sampai. Ini adalah Mauza Cars cabang yang kedua nih. Ini yang di cabang Nanggrang. Alhamdulillah nyampe sini udah dasar ya teman-teman ya. Nah, langsung aja kita parkirin ya teman-teman. Nanti kita cek juga mau unit-unit yang ada di sini nih teman-teman. Aduh. Nah ini repotnya begini nih. Setirnya berat. Nggak ada power steering. Oke. Ya, alhamdulillah sampai juga. Nah, kebiasaan pemilik Carry Futura lupa kalau sabuk pengamannya itu model fix. Karena sabuknya dia nggak kayak mobil normal ya. Dia ngewer-ngewer gitu. Jadi itu yang harus perhatiin ya, teman-teman. Nah, terus posisi mesin dia ada di pantat. Jadi kalau teman-teman yang nggak terbiasa ya ketika perjalanan jauh dengan mobil ini pasti terasa hangat di bagian pinggul sama pantat nih teman-teman ya. Tapi buat yang udah terbiasa anggaplah itu fitur penghangat kursi. Lumayan buat ngangetin bagian pinggul sama pantat kalau ke daerah pegunungan kan dingin ya teman-teman. Oke teman-teman, pastinya pengen tahu nih harganya berapa. Nah ini si Bang Rian pesen mobil ini dibuka dengan harga 77 juta harga cashnya, bisa nego langsung di tempat. Dan teman-teman kalau mau DP, mau kredit, ini cukup dengan DP sebesar 5 juta aja langsung proses. Angsurannya 1.900.000 per bulan, murah banget. Tenornya 5 tahun tuh teman-teman. Ini cocok buat angkut keluarga banyak, AC-nya ada, mau di-upgrade pakai double blower juga bisa ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan mobil ini menjadi salah satu mobil yang kalian cari, cocok. Langsung main aja ke Mauza Cars untuk nomor telepon yang bisa dihubungin Bang Dival taruh di bawah atau di deskripsi. Dan teman-teman, yuk ikut masuk yuk. Di sini juga ada Kijang nih. Stok Kijang. Ada juga Etios. Stok Etiosnya ada. Ayla. Ada Grand Livina, Brio, Datsun Go, dan masih banyak lagi unit-unit lainnya. Dua baris, tiga baris, 1000cc sampai 1500cc, bahkan sampai 2000cc ke atas. Semua ada di sini, teman-teman. Buat yang cocok, nge-reviewnya diginiin, kontennya diginiin, di-review satuan ya, teman-teman. Komen, bang, ini dong Brio atau Mobilio atau Grand Livina di test drive sama Bang Dival, boleh. Komen aja di bawah ya, teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat, semoga teman-teman yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil di Mauza Cars. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.